hari kedua untuk Surabaya Vintage Event terlihat ramai, banyak pembeli di stand. Ramai sekali rupanya di standnya Pak Ali dan lain. Banyak juga yang mengabadikan gambar lukisan, ramai pengunjung, kelihatan pengunjung cukup ramai. Saya tadi sempat berhenti juga. Foto-foto lama. Pak, permisi ya Pak, ikut. Ya. Permisi ya Pak. Foto-foto kuno. Perfect. Kesempatan melihat dari dalam dan dari dekat. Ini baju kerajaan era dinasti Tiongkok, foto-foto kuno, halaman Pasar Tong Surabaya, Balai Pustaka. Juga ada foto-foto kuno. Banyak sekali tumpukannya. Foto pengantin kuno tahun 30-an. Ramai. Foto kuno. Lukisan kuno sampai mobil-mobilan juga ada di sini. Pernik-pernik masih berlanjut. Barang-barang seperti ini. Ada juga topeng, patung-patung. Sudah lama, ramai sekali. Di sini juga ada lampu-lampu minyak. Sendok kuno, piring-piring. Tipis sekali kelasnya. Mobil-mobil pemadam kebakaran banyak sekali. Macam-macam model. Ferrari. No, ini pemadam kebakaran kabeh, Pak. Damkar, iya. Oh iya ya. Damkar kabeh iki kolektor aneh. Iki bocah. Di stand-nya Pak Domenico Ojan. Di saya melihat banyak foto kain batik. Ada juga ini yang mungkin anak-anak jangan ngerti sekarang, ini adalah kartu telepon, ya, uang lama, baik yang uang kertas maupun uang koin,
Di sini masih ada banyak lagi era zaman Jepang. Ada juga uang koin dari zaman Belanda dan macam-macam uang koin lainnya. Ya ini standnya Pak Dominico Ojan, silahkan Bapak mampir. Ada foto-foto kuno juga, meterai. Ya. Nah, ini ada foto-foto zaman kuno. Juga di sini ada uang-uang yang cukup berkelas. Ini milik Pak Dominico Ojan. UPK yang baru keluar kemarin, yang sudah disertifikasi, juga lain-lain. Oke, terima kasih. Ini Pak Dom sendiri. Nama saya. Ini saya di standnya Pak Dom, Messi. Saya mungkin mau melihat yang ini sama yang satu set ini. Adalah seri percetakan pertama. Ya, barang istimewa. Mantap sekali. Production.